A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajirna 'ilma wa fahma. Qawwim bihi jinana wa hasri bihi fahma. Habibika wa qudratika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arshi Qalal musannifu wa syarihuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid darini amin ya rabbal alamin. Wa syartuhu ayyul basa ba'da kamalit tuhrin lil hadisil awwali falau labisahu qablal ghasli rijlaihi wa ghassalahuma fihi lam yujzi masha lam yujzi al mashu illa ayyan dhi'ahuma min mawdi'il qadami thumma yudkhilahuma fihi walau adkhala ihdahuma ba'da ghasliha thumma ghassala al ukhra wa adkhalaha lam yajzi al mashu illa ayyan di'al ula min mawdi'il qadami thumma yudkhiluha fihi walau ghassalahuma fi saqil khuffi summa adkhalaha mawdi'al qadami jazal mashu walau ibtada'al lubsa ba'da ghaslihima summa ahdasa qabla usulihima ila mawdi'il qadami lam yajzi al mashu ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartuhu dan bermula syaratnya sepatu. Ayyul basa ba'da kamali tuhrin. Itu bahawa dipakaikan akan ianya sepatu. Ba'da kamali tuhrin sesudah sempurna suci. Bahkan lil hadisil awwali. Karena hadis yang pertama. Jadi dilikut boleh bauduk untuk bak basuh dua kaki memumada dengan sapu menteng. Itulah sapu sepatu. Boleh sapu sepatu ba'uduk dalam artian mumada sapu sepatu sebagai gantor daripada basuh dua kaki. Bagi semukim jid si urol si malam isapu sepatu. Bagi semusafir lehe urol lehe malam. Mulai pun daripada berhadas oleh pakai sepatu. Makanya seandainya getah kedi disapu yuh masa hadir. Kemudian dilakukan perjalanan di musafir ataupun sebalik. Disapu lama sa safir kemudian dimenetap. Nyan hanggebi sempurnakan sapu si musafir. Cuma baru boleh sapu sepatu ba'uduk. Mumada tersapu sepatu manteng sebagai gantor daripada basuh dua kaki. Nyona ketentuan na syarat. Empat syarat. Syarat bak sepatu yang terpakai. Jadi syarat sepatu yang terpakai baru sah tersapu. Menyedeki dalam. Wa syartuhu ay al-khufi. Ay syartu sihatil masih alih. Syarat sah sapu datuhnya sepatu. Iaitu bahawa dipakaikan sepatu sesudah sempurna suci.
Jadi baru jid, baru sah dan sapu dah atas sepatu. Nyo sepatu, dah pakai sepatunya oleh sempurna su, oleh sempurna suci. Ya, oleh sempurna suci. Kiban makna oleh sempurna suci, munyi dalam ge'ai. Dalam kalyubi, qawluhu ba'da kamali tuhrin minal hadisaini jami'an. Daripada dua buah hadas, hal keadaan sekalian. Jadi ahli sempurna suci tunggu tak pakai sepatu ahwate ka sempurna su. Ahwate ka sempurna suci tak pakai sepatu. Nyan baru jet getanyo dah sapu sepatu gelanto daripada basuh dua kaki. Ya, nanti bekna hadah raya kali tamano junub ataupun munyo seandainya basurah bukan konya dina hadah raya lah. Ya kan? Ya, nyo kalih kali dah mano menacit wuduk ya, daripada hadas hubut peti kasuci katanya ha ya, mandu-mandu hadas kasu kasuci ya, baru terpakai sepatu yang syarat yang pertama maka yang punya tekedi awal terpakai ya nya tak kalen tu ke kiban ka pakan ko disyaratkan peti pakai sepatu oleh sempurna suci karena hadis yang pertama toh hadis yang pertama ilikat kena hadis siapa ni? Ilikat hukar hadis arkhasa arkhasa li musafirin salasata ayyamin walayalihinna walil muqimi yauman walailatan iza tatahara apabila telah bersuci ia pala bisa khufahi ayyam saha alaihima. Bila kasuci, mana kasuci, kasempurna suci, kemudian dipakai dua sepatu, yang berarti narusah bagi semusafir leherol hemalam untuk disapu, datu dua sepa, datu dua sepatu. Ya, benar. Yang hadisnya. Ya. Kan? Kah? Ya munyo munyo dalam kita mahlam wa minhu idzalatun najasah liman taharatuhu bitayammumin kalan au ba'dan sebahagian daripadanya ya, suci daripada dua hadas ha? Itu menghilangkan najis sebahagian daripada syarat tu sebahagian daripada syarat sepatu itu menghilangkan najis bagi siman yang bermula suci nyaman itu dengan tayamum kalan nisbah tiap-tiap keseluruhan au ba'dan ataupun sebahagian. Jadi menancit bagi orang yang digaknyan bersuci dengan jalan getayamum nyo bergadah najis. Baik gaknyan bunuh getayamum berarti memang keseluruhan ju daripada hanjir kepakai bak seluruh anggota wuduk ataupun sebahagian. Kayo kan? Yang namun menyo seandainya taharah dengan taharah tayamum maka disyaratkan bergadah najis, berhilang najis. Wa ibaratul muharrar dan bermula ibarat muharrar ba'da tamami tuhrin wa hiya aula. Dianya ibarat itu lebih aula. Menyo ibarat langkita muharrar kan ayul basa ba'da kamali tuhrin ibarat. Kibanci ni ibarat langkita muharrar ba'da tamami tuhrin. Lagian ni ibarat lang kita muharrar. Makanya hino lang kita minhad li Imam Nawawi ni ibarat ba'da kamali tuhrin. Menyo lang kitab muharrar Imam Rafi'i. Kayo kan? Ni ibarat dengan ba'da tamami tuhrin. Nyan ibarat Imam Rafi'i dalam kitab muharrar nya lebih au lebih aula. Pakal lebih aula li anna tamam karena bahawa sesungguh tamam sempurna mu'tabirun fihi mu'tabarun fihi adamun naqsil wajibi minal zat itu ketiadaan kurang yang wajib ianya hana kurang daripada zat itu
ketiadaan kurang yang wajib ia daripada zat. Wahwa al-munasabah li syartiyah. Dan bermula dianya hana kurang yang wajib daripada zat itu cocok bagi syartiyah. Wal kamal, dan bermula kamal sempurna cip manaji itu yang diitibarkan padanya kamal akan ketiadaan kurang ausaf, ketiadaan kurang sifat. Wahwa dan bermula dianya itu munasabat ia akan kebanyakan awaliyah. Aulawiyah. Aulawiyah. Berarti lebih aula. Fata amul maka fikir-fikir olehmu. Jadi menyalang kitab muharrar tamam ke ibarat. Ya, tapi ibaratnya lebih aula dokumentar le Tunku Qalyubi. Pakal lebih aula. Karena makna daripada tamam adalah hana kurung yang wajib daripada zat. Jadi sempurna mandu mereka tamam. Pemana makna tamam berarti hana kekurangan sama sekali daripada zat. Langsung dari zat hana kekurangan. Yang mengibarat dengan tamam. Maka punya tekedi laganya uji ke makna tamam. Adakah cocok bagi syartiah. Sedangkan no, syarat sepatu adalah dipakai sudah sempurna suci. Mereka yang lebih gerd mengibarat dengan tamam. Mempunyai kamal. Kamal, makna daripada kamal adalah hana kurung sifat. Berarti kendat. Sifat ba'dat. Hana kekurangan berarti sifat-sifat pada zat itu. Makanya lebih cocok menyertakedi ibarat dengan kamal nyobak munasabat yang lebih aula. Manajipu menyogi ibarat berarti untuk berarti yang lebih aula berarti pulang-pulang-pulang-pulang sifat di sempurna. Jadi kena aula dia lebih aula. Ya. Kayakan yang munasabat untuk lebih aula. Pakon kerana dia wajib sifat. Sifat dengan sifatnya waktu dia banding itu lebih aula lagi. Tapi menyertakedi tamam nyogi diri zat. Tidak ada kekurangan pada zat sama sekali. Tapi menyogi ibarat dengan kamal nyo tidak ada kurang pada sifat. Berarti pada sifat daripada zat kerinde. Ya, jangan beda. Makanya nyo salah sebut ibarat kitab. Ya, walaupun makna tamam adalah sempurna, makna kamal juga sempurna. Ha? Maka tidak perbedaan. Makna tamam pun hana kurang daripada zat. Tidak ada kurangan, kekurangan berarti yang ada pada zat. Hana kurang pada zat. Menyatakan kamal sempurna je pun sempurna. Hana kurang pada sifat. Boleh jadi badal naku. Naku rung tu. Mohon kan? Ya, nyaman. Ka. Falau labisahu qabla ghasli rijlaihi. Maka jikalau memakai ianya seorang akan sepatu qabla ghasli rijlaihi. Sebelum membasuh dua kakinya seseorang. Wa ghasalahuma dan membasuh yang seorang akan keduanya dua kaki fihi dalamnya sepatu. Lam yajzi mashu. Niscaya tidak memadalah sapu. Niscaya tidak memadalah sapu. Illa ayyan di'ahuma kecuali bahwa mencabut ianya seseorang akan keduanya dua kaki. Daripada dicabut min maudail qadami daripada tempat tumit. Daripada tempat tumit. Summa yudkhilahuma. Kemudian bahwa memasuki ianya seseorang akan keduanya dua kaki fihi dalamnya sepatu. Fihi dalamnya sepatu. Ka. Pakai liket tunggu gisyaratkan tak pakai sepatu ahwate ka sempurna suci ka hanale hadas ka hanale na najis ditekun bagaki hanale najis ka sempurna suci madu hadas hanale najis hanale ka ya. Maka seandainya dipakai sepatu segalam dibasuh dua kaki tadi berwuduk umpamanya kau kan tapi kalau mirah dua kaki kalau dibasuh dua kaki langsung dipakai sepatu. Ya. Dan ibasuh keduanya dua kaki dalamnya sepatu. Jadi puno-puno cidra urang dipakai sepatu segalam dibasuh dua kaki. Sama dengan punya segalam dibasuh dua kaki segalam sempurna suci. Ka. Dan meya basuh tu dua kaki dalam sepatu. Hoteli pakai sepatu baru irah kaki. Nanti irah kaki dalam sepatu berarti benar-benar. Jangan kepegah hana mumada sapu.
nya benar jana ya sapu. Kah? Kibancir tunggu. Ya. Ya, kecuali baru memadak untuk sapu, nyan berhenti buno dua kaki yang kada bertambung dalam sepatu yang kada basuh buno, nyan cabut ile. Dicabut ia akan dua kaki daripada tempat tumit. Pasti sud aki daripada sepatu eh kada tumit. Eh kada wajib dah. Sud luar ile. Hai sepatu kampayang betul eh berputih betul. Nyan berarti sud aki eh lewat. Betul sud mandul lebih gerd yang kena pegah. Nya berarti yang disyaratkan ialah bertasud dua kaki daripada daripada tempat tumit. Kemudian lu tasud dah bertambung lah berarti dua kaki dalam sepatu. Nampak maksudnya? Hai bunuh disyaratkan guyu basuh oleh sempurna suci. Maka munyo seandainya segala tak basuh dua kaki segala tak basuh dua kaki dah pakai sepatu dan tak basuh dua kaki lah sepatu. Kan di luar. Dalam sepa. Awal dia pakai sepatu pun boleh. Kak. Nya hana madah juga. Baru madah ke banyak suat ilai. Tak suat dua kaki daripada tempat. Tempat tumit. Kak. Tak suat dua kaki daripada tempat tu. Tumit. Lu tak suat. Kau kagera tanya kau lewat tumit. Lepas tu suat. Kau kagera urung suat sepatu. Kemudian tak bertambung lau dalam. Waktu tak bertambung dalam. Sama dengan hukumkan kiban. Orang yang. Memakai sepatu. Sudah sempurna suci. Sebab makan. Kali dah basuh pun. Pak dah basuh. Lam. Lam sepatu. Tak jauhi lam tu. Ha? Mereka aku pegahin lagi kan? Ha, mereka pergi luar lebih agak lam. Mereka pergi luar kan. Dah suruh darah dia luar lebih agak lam. Istilahnya mana kena pegah? Ngan getanya. Dah basuh dua kaki dalam sepatu, nyan hana mumada untuk sapu, untuk ukir. Hana mumada mana? Kibancit baru mumada. Bunuh kan kali dah basuh dan dua kaki ya, dalam sepatu. Kan hana kira untuk sapu. Tarik ilai luar lah. Ha? Tarik ilai luar. Berarti dua kaki tarik ilai luar, cabut ilai. Ilai cabut. Jadi pada tempat tu, kemudian baru bertambung lom dalam sepatu. Baru bertambung lom dalam sepatu. Dalam sepatu. Ya. Kiban? Maksudnya kiban hana sepuna suci hanjut. Sepatu darah. Baik, kupu darah ipatu. Ipatu darah agar baik kuto. Hang kena ngaki di hotel darah yang hanjut. Ya. Mesti iron pakai betul-betul mesti kan. Nerah hanya baki. Yang waktu nerah pun patu nerah pun baki. Angka yang melapik dengan patu. Patu nekasat nerah haki yang mesti nak bulut haki. Nerah patu. Mesti kan nerah patu. Ya. Gedup pegah ini. Bu mesti tak pakai sepatu oleh sempurna suci. Beruduk pun. Beruduk lah bu beruduk dengan secara sempurna iaitu dengan basuh dua kaki baru berarti pakai sepatu dah nyan baru je tersapu duduk. Cuma munyo seandainya hana menan ha tak pakai sepatu segala darah dua kaki mesti contoh tamuduk ju ya kan katrok berarti basuh telinga mesti contoh tengok ya ka yang tercok sunat mesti contoh umpamanya kongka jatah darah dua kaki. Dah tanya hana rah waki le. Tapi pakai sepatu. Tuan pakai sepatu. Okey, baru rah ki pak membasuh keduanya dua kaki dalam sepatu. Kapas play ia kena dalam sepatu ni. Ke arah kaki dalam sepatu sini. Kongka. Nyan kiban, nyan hana madam untuk sapu. Berarti untuk uku kan, handi sapu. Mesti sud sepatu. Mesti sud sepatu. Hana umada untuk sapu ke. Bila kita tengok berhadas ke untuk tak sapu sepatu hana umada. Ka. Kecuali baru umada mana? Tak cabut dua sepatunya eh kadar tumen. Eh kadar basuh wajib. Tak cabut eh nan. Kemudian baru bertambung lah berarti dua lagi dan sepatu. Yang baru umada. Jadi kalau kira-kira orang yang memakai sepatu sudah sempurna suci. Ka kan? Kangku mafud. Ha. Baru dia sepatu. Ahli sempurna suci. Ahli suci.
kampung. Kak kan? Walau ada khala ihdahuma ba'da rasliha, dan jikalau memasukkan ianya seorang akan salah satu dua kaki sesudah basuhnya salah satu dua kaki. Suma rasala ukhra, kemudian membasuh ia akannya lah. Akannya lain. Wa adkhalaha, dan memasukkan ia akannya yang lain. Lam yajidhi almasuh, niscaya tidak umadalah oleh sapu. Illa ayam dia, kecuali bahwa mencabut ianya seorang akan kaki yang pertama. Daripada yang cabut min maudail kadami, daripada tempat tumit. Suma yadkhiluha fihi, kemudian masukkan ianya seorang akan kakinya yang pertama fihi, dalamnya sepatu. Yuk kibang kejadian ada tadi. Seandainya taput tamong salah satu dua kaki sesudah basuhnya salah satu. Nampak? Buna gesyaratkan tak pakai sepatu ahwate kasupuna suci. Yang baru pakai sepatu. Ino muno? Ha? Taput tamong berarti buna aki kitanya dalam sepatu oleh tak basuh sepatu sebelah sekai. Sebelah aki yang tak basuh. Tengok kan? Oli tabasu sebelah kaki. Hatta kisarakan mana kalau onya oli basuh mana dua belah. Ino hana. Oli tabasu sebelah kaki. Tak tambung sebelah kaki yang gede. Lam sepatu. Kemudian. Tabasu tu yang lain. Tabasu kaki sebelah tu. Umpama tarah kaki ulu nilai. Langsung dah celok lam sepatu. Ka? Hana dah press sebelah tu. Kemudian tarah sebelah tu. Kaki wi. Wa ada khalah. Dan tak tambung. Lam sepatu cik. Li tarah. Yang kepega hana madah sapu. Yang punya lagi yang. Yang golong gukun berarti ketanya adalah orang yang memakai sepatu sudah sempurna suci. Karena baru sebelah-belah. Berarti orang watakan selesai dah basuh dua kaki, baru berarti dah pakai sepatu. Baik sebelah tarah kaki, sebelah celok oleh sepatu. Sebelah tu tarah kaki, sebelah tu dah pasal oleh sepatu. Oleh sebelah-belah. Yang berarti hana madal untuk sapu. Kecuali baru madal untuk sapu mana? Cabut ilai kaki yang pertama. Mencabut kaki yang pertama. Ha? Eh nak dah cabut. Eh tempat tu main. Ya, eh yang kadar yang wajib lah. Kemudian taput tamong aki yang pertama dalam sepatu. Pakan dia menan. Karena kagakun kata orang yang pakai sepatu sudah sempurna suci. Atas yang kedua cik tak pakai ni oleh. Oleh sempurna suci pun. Oleh sempurna suci yang kedua atau kaki wi. Sedangkan yang pertama wadah tamong golong sempurna suci. Pakan karena sebelah tu pun tinggal. Nail loading. Kau orang nosan lagi punya. Naik loading ku Salman. Hana. Menang ku Salman. Ipat tu kau punya 12. Aki 12. Baru je tak sapu sepatu. Nyo bila kalau tarah haki man 12. Kemudian baru dah pakai sepatu. Beluh tarah haki man 12. Kemudian baru dah pakai sepatu. Kak. Ino budah. Kita yo. Tarah haki sebelah. Lu tarah haki sebelah. Tak culok dua kilan sepatu. Kau dah pakai sepatu. Kemudian darah haki di belah tu. Baru dah celok lah sepatu. Nyat ek je tak sapu untuk ke. Hanya darah leh. Hanjut. Pakan hanjut. Karena tak pakai sepatu. Gelam sempurna suci. Dah gelam sempurna suci. Aki yang pertama. Bunuh kita tak pasal lah sepatu. Gelam suci aki yang kedua. Apa berarti hanya ke orang yang ke sempurna suci. Kibancit baru dia tak sapu. Tarik aki yang pertama bunuh. Yang tak pasal dia bunuh. Gelam sempurna suci. Tarik dari luar. Eh kadar tu mat. Walaupun hana tersuk gede luar, kemudian baru pertama buat sahut. Nyan kajit sapu sepatu. Moho? Ku Muhammad ajak lu temawe? Berarti? Harus sempurna berarti. Nyam. Kiban. Bele. Nya naujung. Ah kiban ku. Kan sabo man dua bo. Man dua bo. Payah bersuci man dua bo baru dapat pakai patu. Sabo ile. Taruhnya dua boh yang menan. Yang ban kesimpulan kau kan? memang bereh wakil. Bak nak kesimpulan. Taruh di engku raja birin. Taruh di.
Ha. Dua bah celuk aki. Ala. Ala Rahman dua. Main no gak pegah sabar-sabar kau kan? Ha. Yang kesimpulan. Hanyo hai. Hai betul ayo. Yang kesimpulan. Ha. Kengkang ku akil. Okay, bang? Tempat tumit. Tempat tumit. Eh, tempat duduk tumit. Hai, kamu doi. Tempat tumit. Kau kan? Hai, tempat duduk tumit. Tempat duduk tu. Tumit. Berarti tak ada lagi akhir kita. Eh, kadang lewatnya. Oh, nyen memang nak cerah aku musim mutuk tumai-tumai di batu. Ha. Ambat. Kayak aku hidayah kan? Ha. Maksudnya muna kau kadar yang wajib dah. Ha? Kadar yang wajib dah. Ya, makanya hanya mesti surat habis sepatu. Mesti sepatu contoh umpamanya. Sebab nak kepegah ke masalah sepatu ya. Mesti lagi sepatu-pacuk kan bayang je waktu ha. Jadi surat ni berujung kaki kita ya berlewat tempat tumit baik dua sepatu baik sepatu ha moho tak tarik kaki ke dia luar tak surut eh lewat tempat tumit cepat dua tumit baik sepatu yang benar ha man tumit tempat tumit dia ke mana tempat tumit kau kan baik sepatu dia jawab ni ha tumitnya buat nyinyo tumit yang kenua ya. Ia punya bahasa Indonesia tumit tumit nyonyo kau kan ha bahasa Aceh ha tumitnya dua mata kaki boleh 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 uku nalam tak boleh boleh tempat fardu bele tempat fardu jika lauk ke bang cekun tempat nama nauk satiran mahal mahal mahalla fardhi wa huwa al qadamu bi ka'bahi berarti ka'bahi dua mata kaki apa betul berarti tu mai ata ujungnya kenu apa betul kau fikir kenu ha kenu ha apa betul kenu berarti ha, berarti ujung aki rekun, ujung aki, anak aki, nyo berkata suut, karena muyo tegedi eh, muno tidur abad sepatu, nyo kakun pakai. Berarti muyo seandainya buno, tak pakai sebelah, oh pukun tak basuh sebelah, tak pakai sepatu, kemudian tak basuh sebelah tu, tak pakai lam, nyo berarti baru je sapu, berarti tarik sebelah yang pertama buno yang tak bertambung segelon sempurna suci, eh kadar habis. Tempat tu mai berarti eh hujung kaki berarti kaki tepi luar mano kaidang mat tengah lah mano kon le mano ha sebab berarti hana payah tarik sampai tu bak dua mata kaki kan betul berarti menyo kadami kenu mai bahasa Aceh eh kenu tumit yang memang bawah mata mano di kaap kaap sedangkan kadang memang tumit bang tumit tapi sampai mata kaki batas ibu kibal lo punya kadang mana kalau masuk ke pokok dari mata kaki sampai ke tapak kaki. Dari mata kaki? Kadam. Berarti dari mata kaki sampai tapak kaki. Dari mata kaki sampai. Dari mata kaki ni aku tak tahu. Kadang-kadang lebih cocoknya memang batas wajib basuh. Boleh. Punya sekedar tumit ni mata. Matang kira pakai tabaknya memang tempat fardu. Berarti boh makna lagi kan berarti boh makna apa kun tumito. Nyo boh makna tumito kena mana ji nyo. Berarti menuju mahal fardu kadar yang wajib dah dikutika kita nyo berudu. Ha nya kode ju. Ha mana makna. Mana item de. Tabak tumit kena wajib dah. Mamu yang hana tersur lewat tumit. Lewat tumit yang wajib dah. Hana kekeng ke dia urung sepatu lah. Haa.
Walaupun makna tumat punya dekedi musafat dengan Kaabnya, berarti kena kaya kaya makna kadam. Ha, karena dia terken kadami ma'aka Kaabain. Tumit berserta dua. Dua pun kena pun bahasa disyafta. Kena yang pun kena. Tumit juga. Tumit berserta dua mata kaki benar. Ha. Pada dua mata kaki yang gendut mat. Udah nak macam syah tanya, telekotnya. Dua mata kaki berarti bokatoknya. Munya tumit likut. Ah, kaputoi berarti kaputoi kaputoi kaputoi. Membahasa nu syah tanya. Ka ka ka. Ka ka. Ah, berarti kaputoi kaputoi ke mana makna? Berarti makna tumit di sini. Itulah lewat batasan basuh patu tumit dua mata kaki yo. Nyo saji. Kan kenua yo. Karena high time karena memangnya mahal fardu. Kaya. Ya berarti dalam sepatunya bertasut ujung kaki juga berbicit. Berbicit memang kan. Sampai truk. Tekun punya kengkutanya. Kata surat kena luar. Hanale. Metang bak tempat dua kaki lah. Tempat dua kaki dari mata kaki kena ujung kaki. Yang benar. Walau ghasalahuma fi sakil khufi. Nyo pulau macam kalau lomnya. Dan jika lom membasuh ianya seseorang akan keduanya dua kaki pak dibasuh fi sakil khufi dalam betis sepatu. Suma adkhalahuma kemudian memasukkan ianya seorang akan dua kaki maudhi'al kadami akan tempat tu kan tempat tumit. Jadal masuk niscaya bolehlah sah sapu. Han kala. Ka. Munyo seandainya tak basuh dua kaki tungku golong dah pakai sepatu. Tapi dalam sepatu dalam betis kan bah tempat tumit. Kan kali tak pakai ke dalam. Ki bancit hati baru tak celok aki golom truk eh. Golom truk eh muglong munu aki matang ino yata no batu met. Ki ban dak kun han. Lagi batu bacok ju. Ha, lagi batu bacok musu nyoi batu. Berarti no kena dapat no. Baru eh no dak celok aki yang mana. Ha, bak jalan putih. Hinan tak ada aki dalam. Tak play ju ia ke dalam. Hanya ki ban. Ya, olehnya baru tak soi batu. Nyang je sapu. Pakon kana matang kira kita memakai sepatu. Sesudah sempurna suci. Bahkan kerana watak darah pun watak dapat suga kaki ke dalam sepatu. Tapi di luar, di luar sepatu itulah bak betis. Cepi nak faham yang kau. Kau pisang. Yang boleh sapu. Ya. Walau ibtada'al lubsah dan dikalau memulai yang seorang akan pakai ba'da raslihima sesudah basuh keduanya dua sepatu. Suma hadasa qabla usulihima ila mawda'il qadami. Kemudian berhadas ianya seseorang sebelum sampai keduanya dua kaki kepada tempat tumit. Lam yajzil al-mashu. Niscaya tidak mumadalah sapu. Niscaya tidak mumadalah sapu. Seandainya tak mulai pakai sepatu tungku ahwata kali dah basuh dua kaki. Iluar deh. Darah haki deh. Luar kali darah dua haki. Tak pakai tu, sepatu. Menang tak pakai sepatu. Kemudian berhadas. Segalam teruk berarti haki kita. Kedai bah tempat tumit. Galam abis hitamong berarti haki kita. Kedai kera ulung pakai sepatu. Tengah dalam perjalanan berarti ini hitamong. Tam hadas. Lagi apa yang pupu alih kena. Kadang on call kena. Boh call kena. Kena kan? Berangin. Berangin. Lu tarah haki luar munan tak pakai sepatu golam god abih berarti lu baki ke dalam tak minta kat gentut tiga kau kan madah eh? Yang kiban ku nya hana madah untuk sepatu pakon hana ke kelam berarti orang memakai sepatu sesudah sepatu nasu suci kecuali kai dalam ke deh kalau pakai baru dia minta ha ka yang menan eh? Wadaqala fi qawlihi dan masuk pada katanya musannif. Tu katanya musannif ikut ba'da kamali tu turin eh. Pakai sepatu sesudah sempurna suci. Oleh apa masuk? Tuhuru wudu'i daimil hadas.
Oh, kau menang. Kau menang, Yan. Kau menang. Mesti kau menang. Wadakhala fi qawli, dan masuk pada katanya tungku. Ya, dan masuk padanya pada katanya tungku. Toh kata tungku. Tuhru. Tuhri lika, nah? Tuhri. Ba'da kamali tuhri. Kah? Oleh apa masuk? Ya, wudu'un da'imul hadas. Da'imul hadas. Wudu'u da'imul hadas. Oleh wudu, orang yang berkekalan hadas. Kibang. Oleh wudu yang orang yang berkekalan hadas. Contoh-contoh, kal mustahadah. Seperti urinong yang berdarah penyakit. Mustahadah. Wal wudu'u, dan oleh wudu, al-madmumu ilih tayammumu. Yang dicampurkan kepadanya wudu, kan ilih, kan dicampurkan ilih. Wudu yang dicampurkan kepadanya wudu akan tayam. Akan tayammum. Wudu yang dicampurkan kepadanya wudu akan tayammum. Pakan limardin karena sakit. Fayajudu, maka boleh ia sapu. Kemenan. Kan me? Fayajudu binaul masih alaihima ju. Maka boleh oleh bina sapu alaihima di atas kedua. Di atas keduanya. Atau keduanya. Wudu sidaim hadas. Dan wudu yang dicampurkan kepadanya akan tayam. Akan tayammum. Baik dari nampak panjang aku Fisan. Kan? Jadi watenekun nipat oleh Imam Nawawi, syarat daripada pakai syarat sepatu adalah dipakai sesudah sempurna suci. Watenekun sesudah sempurna suci, itamongci dalam kata-kata suci adalah wudu sidaim hadas. Wudu orang yang berkekalan hadas. Lagi contoh orang inang yang berdarah penyakit, tapi-tapi di berdarah anda putuh-putuh. Jadi wudu si mustahadah itamong cik. Jadi ahli wudu oleh orang inang yang itibit darah istahadah, yang kian gepekek sepatu. Kaya kan? Ya, gepekek sepatu. Ahli suci nyan, ahli wudu nyan, maka dia sapu sepatu. Habis dia pekek, nyebab uragam matang surahnya. Jadi bawa orang inang lah cik. Sepatu pakai orang kan? Maka anak getah nak pakai sepatu. Yang getah nak pakai sepatu kan? Kaya ungku mutasi. Yang getah? Karaya ungku Akil Farhan. Kaya kan? Karaya. Berarti kita mau cik wudu tidak emha, wudu tidak emhadat. Munacik kita mau cik wudu orang yang ketayamom. Wudu yang dicampurkan kepada akan tayamom. Nampak wudu yang dicampurkan kepada akan tayamom. Gayang ke wudu tapi nak ketayamom. Pakon karena sakit. Umpamanya kena tu si sahib jabirah ya kan. Untuk buat tempat fardu untuk yang memang haja kena ia ketayamum sebagai gantar daripada basuh. Ya, makanya kena wudu yang dicampurkan kepada yang wudu akan tayamum. Maka basurah dua draw urinyan wudu yang dicampurkan kepada kepadanya wudu akan tayamum, wudu yang payah top dengan tayamum lem karena memang haja wudu secara sempurna, menanti wudu sidaim hadas urin yang berkekalan hadas, nyojut sapu sepatu di atas keduanya. Dengan ketentuan bunuh asal sudah sempurna suci pakai sepatu. Wa yustafadu bihi, dan dituntut faedah. Dan dituntut faedah dengannya wuduk sidaim hadas dan wuduk yang dicampurkan kepada akan tayamum akan barang yang ada yang barang itu dituntut faedah dengan demikian oleh wuduk oleh wuduk. Law lau baka min fardin, jika lau kekal yang wudu daripada satu fardu wa nawafilin dan daripada beberapa sunat. Au nawafilin ataupun beberapa sunat benda-benda. Ha. Ka? In kana fa'ala bihi fardun. In kana fi'lu bihi. Jika fa'ala bihi fardun. Jika ada yang seorang itu telah memperbuat yang seorang dengannya wudu
akan satu fardu. Jika ada ianya seseorang itu telah memperbuat dengannya wudu akan satu fardu dan wajiblah cabut pada wudu bagi fardu yang lah pada satu wudu bagi fardu yang lain. Jadi dilikut ke pegah mana wudu yang dicampurkan kepada akan tayamum. Wudu tidak im hadas yang boleh sapu data keduanya. Dan dituntut faedah dengan wudu tersebut. Tahu wudu tersebut. Wudu tidak im hadas kan? Dan wudu yang dicampurkan kepadanya akan tayamum. Putai tuntut faedah barang yang dituntut faedah dengannya oleh wudu. Seandainya matang kekal wudu. Tahu teman barang yang itulah daripada satu fardu dan beberapa sunat ataupun beberapa sunat mentang-mentang. Seandainya kai pubut berarti dengan wudunya akan satu fardu dan wajib cabut pada wudu bagi fardu yang lain. Jadi ikut kena pegah apa ni? Sahib darurah lagi contoh si mustahadah ke pegah. Nyai sapu bagi satu fardu dan beberapa sunat ataupun bagi beberapa sunat mentang kamar sayati. Angkanya sama sayati. Sama dengan mana? Si mustahadah pun. Orang yang beruduk kemudian nak tayamum lem. Nyan yang ditutup faedah dengan uduk tersebut. Sama cid. Itulah jid gepebut oleh orang yang beruduk. Nyan. Itulah barang yang jid dilakukan oleh orang yang beruduk. Lagi biasa. Sebenarnya mata kekal uduk. Tuh. Jadi satu fardu dan beberapa sunat. Ataupun beberapa beberapa sunat mana-mana. Masa andainya berarti puno kali pubut dengan wuduknya satu fardu dan wajib cabut lom seandainya kali pubut berarti dengan wuduknya satu fardu berarti hanya tinggal beberapa sunat nampak dan wajib cabut ba wuduk bagi fardu yang lain nama hal eh nyole wuduk sempurna wuduk yang sempurna. Yang mana dikutika gebasu dua kaki, gesapu dua sepatu, gesapu dua sepa, gesapu dua sepatu. Yang dupna kadar jid. Dupna kadar jid. Gepegah. Seandainya menteng kekal uduk. Seandainya menteng kekal uduk. Itulah dia satu fardu beberapa sunat. Ataupun beberapa. Beberapa sunat. Seandainya kali kepebut satu fardu. Sedangkan berarti untuk. Fardu yang lain wajib cah, wajib cabut. Namho. Makanya dituntut faedah dengannya akan barang yang ada ia itu dituntut faedah dengan demikian wudu. Ya. Jadi kali ke pegah likut ni. Ya, munyo si sahib darurah. Yang hanya umada sagai. Ya. Sabah fardu dan juga beberapa sunat. Ataupun punya seandainya kali pubut satu fardu. Nyo. Berarti. Memada beberapa su. Tinggal beberapa sunat tu. Mempunya seandainya bunuh. Ini lakukan fardu yang lain. Berarti punya baksin sahib darurah. Wajib cabut. Punya fardu lain wajib cah, wajib cabut. Lalu cabut pakai lom sesudah sempurna, sempurna suci baru jid lom. Berbeda dengan wudu yang sempurna. Yang wudu yang sempurna, berarti setiap wudu kemudian sapu tempat tu, menghadas lom, berwudu lom, sapu tempat tu lom, kau kan? Kenapa ya cabut-cabut ni? Selama al-hura oleh malam yang musafir. Selama surah semalam yang semukim. Yang menyukakan buat surah. Urung sedang im hadas. Ataupun wuduk yang dicampurkan kemudian akan tayamum.
Nyom nan angka? Kajian wallahu alam bisawab.